Memang pernah dipanggil oleh Majelis Kehormatan Partai ketika saya mendoakan Anies naik kelas dari gubernur menjadi presiden. Waktu itu posisi saya sebagai ketua Kahmi Jaya, ketua umum Kahmi Jaya. Nah, Anies Ariza itu anggota saya gitu. Wajar aja kalau saya mendoakan anggotanya supaya naik kelas. Gerindra tentu terjebak pada satu dilema. Andai tidak mengusung Prabowo Subianto, tentu akan kehilangan momentum politik. Magnet Gerindra yang selama ini terasosiasi dengan Prabowo secara perlahan akan tergerus. Bahwa kotel efek yang selama ini diharapkan oleh Gerindra dengan mengusung Prabowo Subianto sebenarnya tidak terlampau naik secara signifikan. Apalagi kalau kemudian Prabowo tidak diusung dalam pemilu 2024.